Wajibkah cadar itu? Wanita ketika dia di luar rumah dan akan bertemu dengan orang selain mahramnya, maka dia wajib menutup auratnya. Nah, yang jadi permasalahan aurat wanita itu yang mana? Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat yang dikuatkan. Menurut Imam Nawawi mu'tamad mazhab. Ya. Jadi untuk aurat wanita dalam sholat dan ketika berhadapan dengan orang ajnabi, wanita itu berhadapan dengan orang asing selain mahramnya, itu berbeda. Nah, kalau sholat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan itu aurat wanita. Nah, ketika dia di luar sholat, artinya di luar rumah, dia akan berjumpa dengan orang-orang asing yang bukan mahramnya, nggak ada hubungan saudara musyawarah perpisahan atau pernikahan, maka aurat wanita adalah seluruh bagian tubuhnya menurut Imam Nawawi. Nah, jadi pakai cadar wajib menurut pendapat beliau. Tetapi yang banyak diambil untuk di kita di Indonesia dan dilakukan adalah pendapatnya Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i. Aurat wanita di dalam sholat dan ketika berjumpa keluar ya dengan ajnabi, orang-orang asing, sama seperti dalam sholat. Berarti seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi ada dua pendapat besar itu. Ini dalam mazhab kita dan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jangan juga dikatakan cadar bukan merupakan bagian dari Islam. Hukumnya telah dijelaskan begitu. Kenapa? Karena intinya adalah seorang yang telah akil baligh, dia harus menjaga seluruh tubuhnya dari terjadinya fitnah antara lawan jenis. Gitu.